안녕하세요, 여러분. 어, 이번 주 우리는 1 6과를 어, 배울 거예요. 1 6과에서 설날에는 밥 대신 떡국을 먹어요라는 제목으로 어, 음. 설날에 대한 뭐 여러 가지 어휘들과 음, 그네 어, 어휘들을 배울 거예요. 네, 바로 어, 우리 네 바로 가겠습니다. 먼저 어휘들을. 어... 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요 여러분 네 우리는 이번 수업에서 십육과 설날에는. 밥 대신 떡국을 먹어요 공부할 거예요. 네 우리 평소처럼. 먼저 어휘와 문법을 공부하고 대화를 들을 거예요. 대화들을 들은 후 말하기 퀴즈로 말하기 연습을 하게 될 거예요. 자, 이번에는 선생님은 어휘들을 인도네시아어로 무슨 의미를 가지는지와 예시 한 개를 말해 줄게요. 잘 듣고 꼭 외워야 돼요. 자, 그러면 어떤 어휘들이 있는지 알아볼까요? 1번. 한복을 입다. 뭐 막아이 한복. 한복 adalah hanbok, baju Korea ya, tradisional Korea. 입다 adalah m e m a k a 한국 사람들은 설날이나

Sebe adalah sungkem, hada adalah melakukan, jadi maksudnya adalah melakukan sungkem atau ya bersungkem gitu ya. Contoh kalimat, solarenen adalah orang-orang yang sebelahnya, hada berziarah. melakukan. adalah ziarah kuburan, atau kuburan, hada adalah melakukan. Contoh kalimat, hanguk saramderen ziarah kuburan, atau heo hada jineda. a n 향 untuk leluhur. 네, kalimat, 예시. 설날에는 한국 사람들이 잘리도 지내고 세배도 해요. 윷놀이를 하다. 윷놀이를 하다. bermain 놀이 예시, c o n t o k a l i m 예전보다 많이 바뀌지만 예전보다 많이 바뀌지만 설날에 윷놀이를 하는 가족도 아직 있어요. 떡국, 숲떡 예시, 전통 칼리맛 어, 설날 아침에는 떡국을 먹으면 목을, 르즈키 목을 받을 수 있다는 얘기가 있어요. 다시 한번 설날 아침에는 떡국을 먹으면 목을 받을 수 있다는 얘기가 있어요. Bindetok Bindetok bin detok adalah makanan seperti dadar terigu yang sudah dicampurkan dengan beberapa sayuran dan daging yang kemudian digoreng dengan minyak sedikit seperti jumlah minyak saat mendadar telur yesi contoh kalimat ini contoh kalimatnya dialog ga oma gansik coman juseyo gansik itu cemilan kudapan 엄마, 간식 좀 만들어주세요. 그래, 오늘은 비도 오니까 빈대떡을 부쳐줄게. 그래, 오늘 비도 오니까 빈대떡을 부쳐줄게. 송편고의 고에 양서파디 구에보기스 디 인도니샤. 브리시 가창 메라, 가장 단아, 덴 위진. 어, 보통 이렇게 말해요. 빈대떡을 빚어요. 빈대떡을 빚어요. 아 어, 빈대떡nya 빈대떡nya 빈대떡 yeah, sebutannya sudah 빈대떡 saja. 비joyo itu membuat. Berarti kalau kita mau bilang membuat 어, 빈대떡, 빈대떡을 비져요. 빈대떡을, 빈대떡을 만들어요 같아요. 예시, contoh kalimat. 추석이 되면 우리 가족은 둘러앉아 함께 송편 성편, 정편을 비져요.

그다음은 한과 한과 한과는 좀 밀란 양 s e p 예시, 설날을 앞두고 시장에 가면 여러 가지 전, 여러 가지 전과 한과를 받는 곳이 많았어요. 설날을 앞두고 시장에 가면 kalau kita pergi ke pasar menjelang solal atau tahun baru ya solal itu tahun baru uh, imlek uh, yoro kaji chon chon itu berarti pancake nya yoro kaji chon gua han gua rel panen gosi mana sayo banyak tempat yang menjual pancake dan uh, jipang sike sike

우리 어, 블록 4, 우리 대학교 블록 4에서 어, 분주라는식당이 있어요. 한국 식당 분식이에요. 어, 거기에서 식혜를 팔아요. 네, 먹어버려면 마셔버려면 거기에 가서 한번 어, 네 마셔보세요. 방을 닦다, 방을 닦다, 메그펠 카마 방 a d a m a h a n 닦다 adalah a 펠 예시, 예제, 예문, 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 예 a e l 예 a 이 번주, hesa il temune, mani bapasao, j u n b u h e 이 번주, hesa uh, il temune, mani bapasao, jumare d o r a o b l e t a r o u n l b a n g l l a j a kabutuhan sariari, to a k r u uh, a i a bia sanya kalokita belong. Blanja yang sudahabis untuk di masak di roma, g i t u y ya seperti saya saran yang biasa disimpan di kulkas gitu dan sebagainya sudah habis sehingga tidak bisa membuat makanan itu berarti harus canggel putah berarti harus belanja kebutuhan sehari-hari yesi contoh kalimat Neng canggoe emsi kita toro joso onel conyoke bogel kopsoyo kereso tegen hago canggel boreo kuyo 냉장고에 음식이 다 떨어져서 오늘 저녁에 먹을 거 없어요. 그래서 퇴근하고 장을 보려고요. 정리를 하다, 정리를 하다, 정리를 하다. 이투리스이 정리를 하다, tapi ada 정, ketemu dengan r, bukan 정리, tapi 정리. 정리를 하다. artinya membereskan. 예시, 잔덕갈리맛 회식은 5시 반에 하니까 다들 빨리 정리하고 5시에 바로 퇴근하세요. 그래야 5시 반에 식당에 도착할 수 있어요. 회식은, 나시, 회식은 5시 반에 하니까 다들 빨리 정리하고 5시에 바로 퇴근하세요. 그래야 5시 반에 식당에 도착할 수 있어요. 설거지를 하다 먼저 치피링 예시 전터칼리말 저는 집안일 중에 설거지가 싫어요. 그래서 저는 집에서 설거지를 거의 안 하고 밥상을 닦고 치워요. 저는 집안일 중에 니 안타깝게도 안 로마. 저는 집안일 중에 설거지가 싫어요. 그래서 저는 집에서 설거지를 거의 안 하고 밥상을 닦고 치워요. 정리해요. 네, 세탁기를 돌리다. 세탁기를 돌리다. Mengoperasikan mesin cuci atau mencuci menggunakan mesin cuci. Jadi kalau kita bilang 세탁기를 돌리다 itu berarti uh, menyalakan mesin cuci atau sedang mencuci menggunakan mesin cuci. 예시, contoh kalimat. 지수는 세탁기를 돌리는 동안 방을 청소하고 있었어요. 지수는 세탁기를 돌리는 동안 방을 청소하고 있었어요. Jengsogil 돌리다, jengsogil 돌리다, jengsogil 돌리다, mengoperasikan vakum cleaner atau menyapu lantai pakai vakum cleaner. Jadi kalau mau bilang, jadi kalau bilang jengsogil 돌리다 itu bisa berarti konteksnya mengoperasikan, artinya mengoperasikan uh, vakum cleaner atau nyalakan vakum cleaner ya, atau sedang menyapu lantai, membersihkan lantai, yang bersihkan debu menggunakan vakum cleaner. 예시 전 i m a t 나는 오랜만에 정서를 하려고 정소기를 돌렸어요. 나는 오랜만에 정서를 하려고 정소기를 돌렸어요. saya menyalakan uh, vacuum cleaner karena mau bersih-bersih sudah lama karena sudah lama tidak bersih-bersih. ne, cah, -bersih. yorabun 네, uri. 방금 전에 어휘들을 알아보았습니다. 어, 공부했어요. 이제 여러분, 어, 잘해요. 겨랑길이란 여러분은 또 외워야 돼요. 여러분, 어, 어휘들을 그냥 들으려고, 어, 그, 어, 알아보는 건 아니에요. 여러분을 어, 어휘들을 잘 외워야지, 어, 한국말 능력이

tata, bahasanya. Oke, yang pertama di sini ada tata bahasanya adalah hmm, yang pertama ada eh, ini ada cumbi henwasa gitu ya a o nota ya kita akan belajar a o nota Oke, okay, awal a, O, nota. Oke, kita lihat dulu ya pemakaiannya ini jadinya seperti apa sih? Di contoh, uh, apa namanya? Di contoh dialognya. Jung si oneri, omoni ya sing sini sih hal <tuh> hari ini ulang tahun ibu ya, ibumu ya. Uh, akan mempersiapkan Jumbial Koeyo akan mempersiapkan apa? de jonen masih nanam sigel bantero Oh iya, aku berpikir untuk membuatkan Mandro Derida untuk membuatkan membuatkan untuk orang yang lebih tua ya Mandro Derida itu membuatkan untuk orang yang lebih tua makanan yang enak Grio, jika coba buat diri Eh, mau saya bantu gitu ya, kencanayo.

minggu depan eh uh, uh, tanggal merah loh gitu kan uh, asako akan melakukan apa cuman kau yang tanya oroku kau aku mau pulang kampung nih gitu kan jadi rasa biang pio kau tanen de biang kipio nen sasoyo oh katanya tanen katanya loh gitu katanya tiket pesawat yang ada loh karena uh, tanggal merah gitu kan Eh uh, kipio nen sasoyo kamu udah beli ya gitu kan Iya, Chonen, Chinandere, Miri, San, Wasayo. Iya, saya sudah beli terlebih dahulu. Oh, ya, bulan lalu gitu ya. Uh, Oje, Julia, Siga, Aljo, Jun, Yori, saya di sini, kalau nggak ada ininya ya, pasti uh, saya. Saya sudah terlebih dahulu menulis gitu ya, menulis di buku catatan cara masak yang diberitahukan oleh Julia. 쟤는 첫상부터 약간 우호. 총서를 시작해야겠어요. gitu kan? Oh, saya akan uh, memulai bersih-bersih dengan terlebih dahulu uh, menge mengelap uh, meja yang ada di ruang, eh yang di, yang ada di kelas. 이것은 줄리아 씨가 어렸을 때부터 모아 나온 우표예요. Ini adalah rangko yang terlebih dahulu gitu ya, yang sudah di biar apa namanya terlebih dahulu dikumpulkan oleh gitu ya dari kecil oleh Julia gitu ya. Jadi dikumpulkan dan terus dalam kondisi terkumpul. Ini juga sama ya, ditulis terlebih dahulu dan terus dalam kondisi tertulis gitu ya. Jadi membuatnya dalam keadaan seperti itu. Jadi terlebih dahulu seperti ini, kemudian didiamkan dengan kondisinya seperti itu. 아기가 무서워해서 밤새 불을 밤새 불을 Jadi karena si anak ketakutan, gitu ya. Semalaman menyalakan terlebih dahulu lampunya, kemudian mendiamkannya dalam keadaan menyala, gitu ya. Jadi udah menyala bukan berarti dimatikan tapi dinyalahin dulu terus dimatikan enggak jadi dinyalakan dan terus didiamkan dalam kondisi nyala. tahen mami pion heo. Oh saya kemarin sudah terlebih dahulu saya kemar kemarin malam sudah terlebih dahulu uh, apa mengerjakan ya mengerjakan semua PR gitu dan dan di apa didiamkan dalam kondisi sudah terkerjakan sehingga hatinya tenang gitu. Komuni Neil achime L6 teni 미리 준비해 Ibu, aku akan uh, dat, apa namanya uh, berangkat lebih awal besok pagi-pagi. Jadi ibu uh, tolong terlebih dahulu bersiap-siap ya gitu kan. Harmoni께서 시키신 대로 일단 MB에 물을 부어 Uh, saya, uh, saya uh, muril bu, itu artinya uh, sudah memasukkan air ya, ya, menuangkan air. Saya sudah terlebih dahulu menuangkan air di uh, panci uh, sesuai yang diperintahkan nenek, gitu ya. Menuangkan air di panci dan didiamkan dalam kondisi seperti itu. Agiga dam tarjeta wanal ya jongira, ilumul miri Uh, saya harus ya saya harus uh, apa namanya membuat nama terlebih dahulu um, apa membuat ya membuat nama terlebih dahulu karena uh, si anak ini rencana akan lahir pada bulan depan komunikasi image hanya untuk harianoku kita ibu itu uh, apa namanya eh uh, sudah uh, terlebih dahulu menyiapkan makan malam. Jadi, chonyogel, chonyogel, charida itu artinya menyiapkan makan malam ya teman-teman. Menyiapkan makan malam. Uh, dan sekarang dia sedang menunggu. Nihilhi siren, icengeru ya yakin was nikah jumbi ya Karena besok, eh, uh, apa Neil hei siren hei siren, hmm, besok ruangan rapat sudah terlebih dahulu saya y saya pesan sudah terlebih dahulu saya pesan di, uh, di lantai dua ya dengan lantai dua jadi tolong dipersiapkan ya jadi kita akan belajar a o nota teman-teman verb ditambah a o nota jadi ini artinya bisa jadi kita bisa artikan ini dengan terlebih dahulu, terlebih dahulu. Nah ini verbnya, terlebih dahulu diapakan gitu. Nah tapi di sini dia memiliki makna yang tersimpan terlebih dahulu seperti ini, yang yang tersiratnya mungkin hmm, seperti ini, ya, yang tersuratnya yang kelihatannya terlebih dahulu diapakan gitu ya. Lalu didiamkan dalam kondisi seperti itu jadi jadi itu maknanya si aonota ya. jadi kalau misalnya ada kata kerja yang ditemani sama aonota itu berarti sudah terlebih dahulu diperlakukan seperti itu dan didiamkan terus seperti itu tidak dirubah-rubah gitu ya jadi menunjukkan sebuah sebuah kegiatan dilakukan terlebih dahulu dan seterusnya didiamkan dalam kondisi itu gitu ya jadi Misalnya kalau sa nota itu artinya sudah dibeli dan dan sudah dalam kondisi terbeli. Jadi oh saya udah udah, udah beli terlebih dahulu. Jadi kamu uh, siapin yang lain aja gitu. Kalau roti mah kan kita uh, uh, apa roti kan kita sudah ada. Saya sudah beli duluan gitu. Jadi uh, sekarang sudah kondisi terbeli, kamu beli uh, cari apa namanya beli yang lain aja buahnya kayak gitu ya. Mungkin mau kumpul-kumpul ya. Oke, kita lihat di slide selanjutnya saja ya teman-teman ya oke jadi uh, kita bisa hatikan ya kalau teman-teman mau ngomong misalnya persiapkan terlebih dahulu gitu ya dan diamkan dalam kondiin dan diamkan dalam kondisi sudah sudah siap gitu ya. Lalu beli terlebih dahulu dan diamkan dalam kondisi sudah terbeli. Tulis terlebih dahulu nama dan biarkan itu dalam kondisi sudah tertulis gitu ya. Kumpulkan, berarti kumpulkan terlebih dahulu dan biar diamkan itu dalam kondisi sudah terkumpul gitu. Misalnya kayak penggalangan dana buat si galak tuh ya kan. Kumpulkan terlebih dahulu dan biarkan saja terkumpul seperti itu. Baru nanti mungkin pas usia dia 18 tahun kita belikan rumah gitu ya hidupkan terlebih dahulu jadi hidupin dan biarin aja dalam kondisi hidup, misalnya teman-teman kan kadang kalau mau naik motor atau mau apa sih namanya naik mobil gitu kan dinyalahin dulu, berarti kan nyalahkan dulu seperti itu kyo no ku kyo no, kyo no seyo, gitu, berarti nyalahkan terlebih dahulu di sini tersimpan juga maknanya dan biarkan dalam kondisi menyala jadi jangan bukannya dalam arti jalankan lalu ja apa namanya lalu lalu misalnya uh, dimatikan gitu jadi kalau misalnya nyalahkan terus matikan berarti bukan pakai ini berarti kyoku ke nah kalau ini uh, nyalahkan terlebih dahulu biarkan dia nyala biarkan dia dalam kondisi nyala gitu ya ya kada uh, apa pesan terlebih dahulu dan biarkan dalam kondisi sudah terpesan gitu ya Bereskan terlebih dahulu dan biar, dan berarti diamkan dalam kondisi. Uh, ber, uh, mak maksudnya uh, diamkan, bereskan misalnya. Cong ni, kalau cong ni he no seyo, Itu berarti uh, bersih, bereskan terlebih dahulu dan biarkan dalam kondisi sudah rapi, sudah beres gitu ya. Jadi kalau misalnya cong ni he no seo, he no berarti artinya saya sudah... Terlebih dahulu membereskan dan sekarang kondisinya sudah dalam keadaan beres gitu ya. Jadi ini kita bisa pakai belakangnya dengan bentuk perintah artinya bereskan terlebih dahulu dan biarkan dalam kondisi beres gitu. Kalau, tapi kalau misalnya pakai airan awas saya berarti bukan perintah maka artinya menjadi bereskan, ter, uh, saya sudah membereskan terlebih dahulu dan sekarang kondisinya sudah dalam keadaan rapi atau beres gitu ya. Dirikan terlebih dahulu dan biarkan dalam kondisi berdiri gitu kan. Sewo no seyo. SEO no seyo artinya uh, apa uh, lampu misalnya uh, stand gitu kan stand saya lupa deh Set, oh tulisannya jadi misalnya apa ya misalnya apa ya teman-teman ya eh uh, uh, mobil-mobil mobil aduh mobil itu didirikan di sini artinya bisa mau bisa parkir gitu ya teman-teman ya misalnya Seo, seo, no oseyo. O oh, seo seo no, sewo no berarti artinya berhentikan dulu di sini gitu kan, berhentikan dulu di sini dan biarkan dalam kondisi terparkir atau berhenti di sini. Oh, to neng cah, tahan di seo gitu berarti saya sudah memarkir terlebih dahulu mungkin disuruh parkir di sana ya saya sudah parkir di sini oh cara Yogi saya ada, gitu kan saya sudah sudah uh, parkir terlebih dahulu dan sekarang kondisi sudah terparkir di sini gitu ya nah ini jadi kalau teman-teman mau ngomong bahasa Indonesia seperti ini maka bahasa Koreanya posisi sama ya jadi sebentar ini kan kondal mencarak persiapkan terlebih dahulu nah kebetulan penulisan dalam bahasa Korea pun sama ya teman-teman ya sama dia ya, tetap posisinya menjadi di aduh, persiapan dulu baru terlebih dahulu di sini lihat kan struktur Indonesia struktur Koreanya sama ya jadi kata kerjanya dulu di depan baru kata ker baru rumusnya aonota di belakang gitu ya nah, jadi di sini maka jadinya tadi ya Uh, maka jadinya di sini jumbi jumbi hada jumbi he nota. Nah di sini bisa jadi jumbi he no bisa no u, seo ya 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 bergantung berarti kan artinya silahkan kan ya berarti persiapkan kan uh, terlebih dahulu dan biarkan dalam kondisi siap gitu kan. Seo no soyo gitu ya. Juga sama ya, bisa sono gitu kan? Bisa jadi sono gitu kan? Naus gitu, atau apa ya? Cowok naus yuk, cowok gitu juga bisa ya teman-teman, cowok -teman. naus Artinya, saya akan menulisnya terlebih dahulu dan akan saya biarkan dalam kondisi sudah tertulis gitu kan? mua naus yuk, mauan juga bisa ya teman, -teman ya atau apalagi mewah no juga gak bisa teman-teman artinya kan eh uh, uh, saya salah tulis jadi kan jadi kalau misalnya mewah uh, no umion misalnya eh chicken butter donal mewah no kalau kita pers apa kumpulkan terlebih dahulu Eh uh, uangnya dan kita diamkan dalam kondisi sudah terkumpul gitu ya, dalam kondisi terkumpul, eh ODIruk, eh 여행을 kagus itu, eh ODIruk, eh, jadi, gini jadi, jadi, Don, jadi, jadi, misalnya gini jadi, eh, jadi, jadi, 지금부터 너를 모아 jadi kalau mengumpulkannya uang kalau mengumpulkan uang terlebih dahulu dari sekarang dan biarkan dalam kursi terkumpul mua uh, noa uh, gitu ya moa noa ya kalau nanti sudah terkumpul kan mua nawasmian dan sudah dalam kondisi terkumpul onje tenji o tenji gitu ya o tiro tenji yo hanger kalsu iso gitu ya kalsu iso yo gitu Nah, setelah teman-temannya, kyo no, kyo no, seyo, kyo no, asoyo, gitu kan. Ya. 물을 물을 끼워 놓았어요. 물을 끼워 놓았어요. 어, 비행기를 예약해 놓았습니다. 걱정하지 마세요. 어, saya sudah uh, memesan terlebih dahulu dan kondisi sedang terpesan jadi jangan khawatir ya. 제가 정리해 놓았으니까 방을 gitu. 제가 방을 정리해 놓았 ya, noasnika. Noasnika karena karena saya karena saya sudah membereskan terlebih dahulu kamarnya dan sudah dalam kondisi beres. C, fuksi saya, gitu kan? Puksi saya istirahatlah dengan nyenyak, kita fuksi saya dengan nyaman, gitu ya. Dan seterusnya, nggak susah ya teman-teman. Jadi di belakang nota ini bisa ditambahkan rumus lagi lampau, bisa. Jadi di, kalau di kalau disimpulkan lagi, oh, Jadi kalau disimpulkan lagi di belakang AO nota ini di belakang AO nota ini bisa ditambahkan seyo gitu ya. Bisa ditambahkan atot uh, at out gitu kan. at out soyo gitu kan omion e gitu atau uh, at ot gitu ya. Bisa juga uh, e saya Bisa juga at ot senika Banyak ya teman-teman ya dan sebagainya. Tinggal penting udah pernah belajar semua kan ini ya. Intinya kan di yang uh, rumus di belakangnya. Nih, kalau begitu mari kita lanjutkan 듣는 어, 아두번려 잘잘 돌려, 줄게요. 걱정하지 마세요. 제가 예매해 놓았어요. <목소리> 주말인데 표가 있을까요? Okay. 걱정하지 마세요. 제가 okay, selanjutnya adalah desin, teman-teman. Tata bahasa yang kedua adalah ya. Tata bahasa yang kedua adalah desin. Ini karena warna biru, kita ganti. Berikutnya adalah desin. Baptisin, Baptisine, kuksurul bokosel Jadi ini bisa diartikan sebagai ganti. Kalau bahasa Inggrisnya instead of, instead of sebagai ganti. Instead of rice gitu ya, instead of uh, instead of. Oke okay, ya, Baptisin kuksurul bokos sayo. saya makan mie uh, sebagai ganti. Uh, nasi gitu loh, mungkin harusnya makan nasi tapi mungkin, lagi nggak mau makan nasi tapi makannya jadi guksu, mungkin di rumah nggak ada bab, yang ada guksu, jadi makannya guksu gugset. bab mau keset, bab mau bab, onel bab mau bab mau keset, oh, anyo, aji gak mau misalnya pertanyaan gini, onel bab mau oh, onel bab mau bab mau bab peset, bab 연극 대신에 영화를 보러 갔어요. 응? 연극 대신에 영화를 보러 갔어요. 어, saya pergi nonton film sebagai ganti uh, apa namanya ya, Rebun? Uh, teater apa ya? Bener ya teater ya. Ada teman-teman. Uh, musical gitu teman-teman apa sih ya, Rebun? Musical lah ya Rebun. Jadi yang uh, kalau film ini kan nggak langsung orangnya kan eh, Apa sih teater apa sandiwara gitu teman-teman musical lah ya musical itu namja cingu desine kujerel hetta namja cingu desine kujerel hetta jadi di sini saya apa namanya namja cingu desine kujerel hetta artinya apa jadi ya hmm, artinya jadi apa ya ya pedangnya Rabun jadi jadi artinya saya mengerjakan PR menggantikan pacar saya. Jadi PR yang ngerjain saya gitu. Ini harus ada kata chonen di sini. Chonen amja singgu di sini Jadi saya mengerjakan PR menggantikan pacar saya atau eh, apa namanya eh, untuklah kalau diin bisa diartikan saya mengerjakan PR untuk pacar saya. Oh, wow, berarti sayang banget lah. Oke, okay, gini harus sampai nikah nih. Ntar ngerjain ngerjain aja, tapi preskripsi dikerjain, tapi nggak dinikahin. dia ya, ya, banyak laki lagi seperti itu ya. Oh, ini ada lagi contohnya. Uyu, moyu, tesin, ujur mau kita. Jadi, saya di sini ya, Saya memberi, memberi fit fit gitu loh fit itu apa sih ya rebun kasih makan ya jadi intinya mengempani lah gitu intinya oh di sini karena susu gitu jadi nggak bisa bilang mengempani intinya jadi kita bisa artikan dengan memberikan nggak 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 kan memberi makan di sini kan memberi makan feed up gitu ya memberi memberi makan tapi memberi makan susu kan e, kurang alami ya artinya jadi teman-teman silakan diartikan disi, di sini kalau saya sih mengartikan dengan memberi jadi saya memberikan susu sebagai ganti asi gitu ya Himang desin colbangle otak. Saya mendapatkan kekecewaan dibandingkan harapan gitu. Mungkin dia berharap apa? Himang himang desin colbangle otak. Jadi uh, saya, bis ini kalau dialami kan artinya menjadi saya mendapatkan justru kekecewaan bukannya harapan gitu. Sebagai gantinya, waduh. 아버지께서 돌아가신 뒤로는 형이 나에게 Abuji 대신이었다. 어, 아야, setelah setelah ayah meninggal gitu ya, uh, kakak laki-laki menjadi uh, uh, adalah pengganti gitu. Kalau di sini bisa diartikannya adalah pengganti ayah bagi saya. Isunan dong sengege cagi desin, mau minagal Jisoo bertanya apakah e, kamu pasti tidak bisa ya, kamu pasti tidak bisa pergi ke pertemuan menggantikan saya gitu kan atau sebagai ganti saya. Oke, tadi kita bisa artikan dengan sebagai ganti gitu ya. Ganti atau bisa juga diterjemahkan dengan menggantikan gitu ya. Menggantikan. 그녀는 단순히 돈을 벌기 위해 대신 노래를 하는 것은 아니다. Jadi dia bukanlah bernyanyi ya. Bukanlah bernyanyi uh, apa namanya? Uh, sebagai ganti acting gitu ya. Uh, untuk mendapatkan uang gitu loh jadi dia tuh sebenarnya bukan cuma dia tuh bernyanyi tuh bukan menggantikan jadi dia mungkin lebih memilih bernyanyi uh, daripada berakting, bukan sekedar untuk mencari uang gitu, mungkin uh, awalnya dia debinya, debi, debinya itu debutnya ya, debinya itu debinya itu dia sebagai aktor ya, Yong Giza tapi ternyata sekarang dia uh, aktivitasnya lebih banyak kan penorir hadap tapi sebenarnya dia tuh bukannya karena uh, simple dan sunhi, simpelnya untuk mencari uang saja, Donald so aniyo gitu kan. Mungkin dia lebih memilih jalan untuk no menjadi gasu, gitu ya, karena ternyata passionnya di sini, gitu. Jadi, keluarlah oh jangan jangan berpikir kenyonan tan suni tonel so so norel hesoyo gitu kan uh, walaupun dia sudah uh, apa bernyanyi menggantikan actingnya dalam arti dia lebih memilih bernyanyi daripada aktingnya itu berarti dia mungkin menemukan satu soul ya ya rabun soulnya dia itu di uh, nore Sangsenim keso hakinan siom desin sang joger pioka kita Ibu guru bilang atau ibu guru bapak guru bicara bahwa ya bicara bahwa akan mengevaluasi ya akan meng, meng apa namanya meng, mengevaluasi nilai gitu ya dalam arti uh, Jokel yang kita itu artinya uh, uh, memberi nilai gitu ya memberi nilai atau mengevaluasi mengevaluasi uh, apa namanya dengan report sebagai ganti ujian jadi uh, enggak apa namanya meng, uh, apa namanya sebagai ganti ujian jadi sebagai ganti ujian, pakainya report untuk nilai semester ini mungkin ya. Udi bega loh angko menikah baptesin gansik mogulka. Oh karena kita nggak terlalu lapar, mau nggak kita makan kudapan aja nih cemilan sebagai ganti nasi. Wah masih nunggu lo mokca. Oke yuk kita kita makan yang enak ya gitu. Mungkin gansiknya itu yang mengencangkan seperti pakpoki mungkin atau rapoki mungkin rapoki gitu, dan sebagainya ya jadi bisa disimpulkan bahwa uh, uh, apa namanya ya Robun desin itu desin itu adalah sebagai ganti atau menggantikan ya ya Rabun, ya mengganti atau menggantikan dan ini menempel hanya dengan kata uh, benda oke di sini teman-teman lihat ya kalau teman Oke okay, berikutnya jadi sebagai ganti ya teman-teman jadi mau ngomong kayak dalam bahasa Indonesia sebagai ganti nasi sebagai ganti bir sebagai ganti misalnya sebagai ganti nasi makan mie sebagai ganti bir minum sprite sebagai ganti obat ini uh, minum obat itu sebagai ganti lauk itu uh, apa namanya beli lauk ini uh, uh, beli lauk ini gitu kan sebagai ganti riau riaun Ya, untuk tulisannya gini apa gimana ya? Raun ya. Apa gini? Nah, nanti saya melihat ya. Bagian Trio Un misalnya ada uh hmm, oh, gitu ya, Cheusi, Cheusi. Terus bagi ganti Raun yang ternyata tiba-tiba harus eh, apa namanya? Apa namanya? masuk militer, akhirnya eh, film ini dibintangi oleh Cheusi gitu kan. Uh, sebagai ganti kelas yang tidak ada jadi owner omnen swap desin swap desin misalnya sebagai hari ini Jum misalnya jumeru atau sebagai kelas yang tidak ada omnen uh, swap owner omnen swap desin uh, apa ya nyara pun uh, video -re, video, -re, video -re, Boyo Junda gitu mempertontonkan video Nah ini dalam bahasa Koreanya sebagai gantinya tuh di belakang. Kalau di bahasa Indonesia kan sebagai gantinya di depannya. Jadi kayak gini. Nasi, nasi sebagai ganti, bir sebagai ganti, obat ini sebagai ganti, long sebagai ganti, long sebagai, ganti, long sebagai, ganti long sebagai ganti, kelas yang tidak ada sebagai ganti, maka jadi seperti ini: bab desin, make you desin, desin kebancan desin, desin, omnen swap desin. gitu ya. Di desin, misalnya 밥어밥 대신 오늘 시간니 옵션니까 밥 대신 양을 어 빵을 먹었다 미사리 빵을 먹었어요. 어 저는 어운전해야 되니까 어 맥주 대신 맥주 대신 어 사이다를 마셨어요. 사이다를 마실게요. 사이다를 마실게요. 어어 그 우체 어, 뭐 n 약국, a m 약국약고에가는데이야기 없어요. 그런데 이약 대신 어어 이약 대신 어, 어 이약 대신, 어, 이약 대신 어, 그 약을 먹을 수 있어요. 얘도 먹을 수 있대요. 가다냐 비사 디마칸. 그래서 먹을 수 있대. 그래서 이그 약을 샀어요. 어, 그 많찬 없어요. 어, m i s a l

C Usiki misalnya curian Hagi Jadi si uh, C itu menjadi membintangi ya muncul di film itu menggantikan si Ryoun sebagai ganti Ryoun. Om Nen Suwab desin uh, song sing ini mi dong -er, dong boyo -er, gitu. ya? Dan sebagainya. 오이, kita dengarkan ya, teman-teman ya. 설날에 먹는 특별한 음식이 있어요? 네, 설날에는 밥 대신 떡국을 먹어요. 다시 한번 들어보세요. 설날에 먹는 특별한 음식이 있어요? 네 설날에는 밥 대신 떡국을 먹어요. 네. Oke okay, berikutnya yang berikutnya adalah teman-teman ulkaheo, ulkaheo, heo Contohnya di sini 언제 결혼하실 거예요? 대학요 졸업한 후에 할까 해요. Jadi uh, saya mengartikan ini dengan karena ini sebenarnya untuk mengatakan sebuah maksudnya mau melakukan apa tapi masih dalam pikiran gitu dan masih dalam perkiraan gitu jadi saya uh, saya sih perkirakan gitu ya jadi real kahada itu dipakai saat kita saat ingin menyatakan uh, pikiran untuk melakukan untuk melakukan apa gitu ya apa yang masih dalam yang masih dalam perkiraan itu belum pasti sih Makanya saya mengartikan ini dengan dengan saya mengartikan ini dengan kepikiran untuk aku sih kepikiran untuk gitu, atau aku sih berpikir untuk atau aku sih pinginnya gitu. Aku sih pengennya gitu ya, inginnya sih, aku sih inginnya ngapain gitu ya, berpikir untuk ngapain, kepikiran untuk ngapain nah, ini, jadi menempel sama realita Tada itu, dan ini selalu perbayar kata kerja. Baik disini, once kapan akan menikah, hmm, pengennya sih, aku sih kepikiran untuk menikahnya setelah oh lulus kuliah cuma yang buhard koe akan melakukan apa di akhir pekan bingo neso cbe sosial aku sih kepikiran untuk istirahat aja aku sih berpikir untuk istirahat aja aku sih pengennya istirahat aja di rumah minggu ke orang sike mall ibl koe yo oh ketika nanti pergi ke nikahan teman akan pakai baju apa gitu kan akan pakai apa gitu ya Uh, aku sih kepikiran untuk pakai, aku sih berpikir untuk pakai, aku sih pengennya pakai, uh, apa namanya, mm, jas ya. Pakai jas gitu, atasan bawah jas gitu loh. Cip bosan dan sigel akan ma uh, membuat makanan, um, sigel hada itu membuat makanan. Akan membuat makanan apa saat nanti, uh, apa namanya, selamatan rumah gitu ya. Atau pesta rumah baru gitu kan, aku sih kepikiran untuk gitu ya, berpikir untuk atau pengennya sih buat bulgogi gitu ya. Oh, wih, mau akan melakukan apa di siang hari nanti, kongole, goril aku sih pengennya jalan-jalan uh, di taman gitu, aku sih kepikiran tuh jalan-jalan taman, aku sih berpikiran untuk jalan-jalan di taman gitu ya. Jadi, uh, jadi ingin menyatakan uh, pikiran. Jadi menyatakan pikiran kita melakukan apa, tapi masih perkiraan belum tentu jadi. Temen. Jadi uh, baru rencana aja, pengennya sih begini gitu kan. Tapi nggak tahu deh, lihat aja nanti. Biasanya kayak gitu teman-teman ya. Itu fungsinya si elka Hada. Dan dia itu sering banget dipakai untuk menjawab pertanyaan yang kueyo, Pokoknya akan melakukan kapan, lakukan apa gitu. Sering banget selalu menjadi jawaban dari uh, si Koyo. Itu ya lihat ya, semuanya di require ya baik kita lanjutkan saja biar cepat selesai ya berikutnya adalah di sini contohnya lagi oh uh, makasih ibonju eh ibon jeseng jadi jibeso pati rehaka heyo pati yo sil eh apa namanya eh uh, mark aku berpikir untuk mengadakan pesta nih gitu kan ya aku pengen ngadain pesta nih di rumah gitu ya ini sih baru kepikiran-kepikiran untuk ngadain pesta nih di rumah di ulang tahunku gitu kamu datang nanti ya gitu kan di rumah gitu kan saya kekecewaan cumbiarin mah ko bagus sih itu ide yang bagus tapi kalau mau mempersiapkan itu capek banget loh gitu ya sih, saya juga eh eh uh, apa sih iya sih saya itu juga yang paling khawatir gitu ya. Eh uh, kok yang kisah komunikasi home sel many tapi ibu udah ngirimin udah mengirimkan banyak makanan Korea eh uh, uh, apa namanya tapi i tapi ibu yang ada di kampung sudah mengirimkan banyak makanan Korea. Jadi kali ini uh, mengundang teman ke rumah lalu Uh, apa namanya, pengennya makan bersama gitu, gitu teman-teman ya, jadi kita bisa artikan dengan yang tadi, oke, okay, jadi contohnya, eh, jadi kita bisa artikan yang kepikiran mau, berpikir mau gitu kan, jadi, jadi kalau teman-teman mau bilang, e, aku sih kepikirannya mau gitu kan, aku berpikir mau gitu ya atau aku pengennya sih bersih-bersih gitu aku pengennya sih bertemu gitu kan e, siapa gitu aku sih pengen bersih-bersih di akhir pekan ini aku sih ini bertemu aku sih ber kepikirannya mau ketemu misalnya ditanya ngapain e, minggu e, apa akhir pekan ini aku sih pengennya bersih-bersih di rumah udah seminggu nggak bersih-bersih gara-gara pulangnya lembur terus gitu kan lembur terus pulangnya malam gitu kan mau ngapain uh, akhir pekan ini pengennya sih bertemu temen temen ngajakin tapi nggak tahu deh badan kayaknya nggak enak gitu ya uh, nanti malam mau ngapain pengennya sih ngerjain tugas uh, soalnya hari kami sudah harus dikumpulin gitu uh, uh, apa sih namanya pulang kerja mau kemana mau ngapain gitu kan pulang kerja mau ngapain tega nahu buat kue eh, yo oh uh, kepikirannya sih mau belanja kebutuhan rumah soalnya di kulkas tinggal sedikit gitu loh nah aku sih berpikir mau belanja kebutuhan rumah aku sih pengennya belanja kebutuhan rumah soalnya di kulkas tinggal sawi doang gitu eh setelah lulus mau ngapain gitu mau langsung kerja oh enggak sih gitu kan aku belum pikiran mau kerja jadi pengennya sih hmm, kursus bahasa Korea dulu gitu eh kamu setelah lulus mau ngapain hmm, pengennya sih cari kerja tapi Uh, tahu juga nih bisa dapat atau enggak kan susah banget sekarang apalagi corona gitu ya nah ini jadi dalam bahasa Indonesia-nya itu kepi jadi kalau teman-teman mau ngomong kepikiran mau uh, aku sih berpikirnya mau gitu kan aku sih pengennya mau silakan pakai si hada ini ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini tapi kalau dalam bahasa Korea kata kerjanya dulu ya teman-teman baru kepikiran maunya di belakang jadi sampai kayak gini bersih bersih kepikiran mau bertemunya mengerjakan tugas berencana di depan baru kepikiran mau jadi ini kesimpulannya adalah di sini kata kerjanya di sini e, e real ada gitu, ya Rabun Oke, jadi kayak gini, contoh hada, contoh heo gitu ya. Jadi kalau misalnya ininya di sini berakhiran konsonan, maka pakainya rilka <messun> hada, ya. Jadi kalau vokal menjadi rilka <messun> hada. So, jadi di sini berarti conso ada menjadi conso halka heo, manalka heo. 과제를 할까 해요. 장을 볼까 해요. 라루 한국어 학원에 다닐까 해요. 라루 뭐냐? 취직할 Ke Heo. Oke berikutnya menjadi kayak gini ya teman-teman ya Tadi sudah dikerjakan Nah ini yang saya bilang tadi dia jadinya kebanyakan bisa menjawab, uh, sering dipakai pada saat menjawab dari pertanyaan yang belakangnya real koeyo. Ana si jubare mual ke mohal koeyo, ana kamu air pekan mau melakukan apa gitu kan ya. Nah kamu air pekan melakukan apa? Oh, com nolka, ya, game ilham so, com nolka, ya, aku sih kepikirannya hmm, main gitu kan. Aku sih berpikir untuk main, aku sih pengennya main sambil main game gitu jadi main main aja le nggak apa namanya leha leha dengan main game soalnya buah okay, ya mau melakukan apa di air eh, malam hari nanti hmm, pengennya sih minum ya apa namanya arak ya sama teman teman gitu ya atau bukan kepikiran untuk minum sama teman sih gitu kan Ming juga mau minum nggak gitu kan damdalputo yoga gitu kan aku sih kepikiran nih buat belajar yoga mulai bulan depan dan sebagai teman-teman silahkan coba mengartikan sendiri ya ini kalau nggak dicoba nanti teman-teman taunya terjemah ini dari saya aja gitu ya jadi teman-teman nggak -teman mencoba untuk mengartikan sendiri oke okay. oke okay, kita dengerin ya teman-teman ya 이번 연휴에 뭐할 거예요? 글쎄요. 가까운 곳으로 여행 갈까 해요. 다시 한번 들어보세요. 이번 연휴에 뭐할 거예요? 글쎄요. 가까운 곳으로 여행 갈까 해요. Oke, okay. okay, yang terakhir adalah real tenika teman-teman. Real tenika, kita baca dulu ya real tenika. Uh, apa ini artinya? 정서는 nega 할 tenika gitu kan? Bersih bersihnya uh, karena nikah ini sebenarnya perpaduan ini atau perpaduan dengan nikah dengan lt. Lt ini bisa diartikan dengan akan gitu ya akan gitu. Karena sa karena akan melakukan saya. Jadi maksudnya sini bersih-bersihnya saya yang akan melakukan karena saya yang akan melakukan bersih-bersihnya. Kamu cuci piring aja. I didn't 내가 tangsinen cio, gitu kan. Anak-anak uh, aku yang karena gitu ya. Karena anak-anak aku yang akan menidurkan kamu tidur sana jadi dia bilang sama istrinya tang tangsinta tang itu kan panggilan buat istri ya selain ya, saran mana mencoba hal nikah karena karena saya yang akan melakukan surveinya eh, eh, jadi saya akan menemui orang-orang dan melakukan apa eh, menyebar angketnya gitu kan Jisoo, eh, kamu nanti tolong bereskan hasil surveinya saja ya gitu ya 손님들이 오실 시간이 되었는데 내가 음식 준비를 좀 도와줄까 gitu kan tamunya eh ini osil sigane sudah sudah waktunya ini sudah waktunya tamu-tamu datang nih jam segini gitu kan nega msik jumbir jom tua kamu mau aku bantuin siapin makanannya gitu oh msik nega makanannya aku karena makanannya aku yang akan buat kue rujak sawah gitu kan. Kamu uh, tolong beli apa namanya? Kamu beli buah-buah lagi -buah gitu. Kan? Ajik sawa gak jalan Tenika teknika sugar desio etc. Aku ya. Ajik sawa gak jalan dilter teknika karena uh, karena pencernaannya masih belum bagus makanlah Uh, bubur dulu gitu ya nah di sini kalau dia menempel dengan kata sifat teman-teman kalau tadi kan di atas sih banyak hada, ceuda, hada melakukan ceuda menidurkan ada melakukan ya kan membagikan angket gitu kan lalu di sini uh, juga membuat makanan gitu kan ini kata kerja kalau kata kerja kita bisa artikan karena akan gitu ya teman-teman ya nah, gitu ya tapi kalau di sini artinya hanya karena saja oh mohon maaf bisa artinya karena ya karena bisa karena akan juga gitu kan karena ini karena mungkin kita artikan di sini oke kita artikan di sini dengan karena mungkin ya teman teman sebentar teman teman saya lihat tuh oke jadi di sini karena mungkin ya teman-teman, karena jadi di sini karena mungkin pencernaannya masih uh, belum gitu ya, masih belum bagus, makanlah bubur. Tiken siganira giri makil tenika jihatorita. Jadi di sini artinya naiklah sabwe karena mungkin uh, macet karena jam uh, pulang kerja gitu kan ya, Huawei uh, dan nika, kajo kosi, kayaknya bagus deh sebaiknya gitu ya sebaiknya membawa payung karena mungkin atau karena kelihatannya oke okay, kita tambahkan ya karena mungkin atau karena kelihatannya karena kelihatannya, karena kelihatannya akan uh, hujan 시장에 좀 cuma 올게. aku uh, apa namanya pergi ke pasar dulu ya gitu. 아직 한국말이 mari mau 저하고 같이 가요. aku Oh karena bahasa Korea kamu kelihatannya masih uh, masih canggung, gitu ya. masih aku ya ya canggung masih terbata-bata perginya sama aku aja ya gitu jadi bisa disimpulkan teman-teman si Uh, er itu menempel dengan saya kasih ya. Jadi Tenika itu menempel dengan Oh uh, pakai apa ya? Ini aja kali ya. Jadi kata kerja lalu uh, kalau kata kerja dia menempel dengan er real technica kita bisa artikan dengan Uh, karena, uh, kita bisa artikan di sini dengan karena uh, aku atau saya yang akan, nah itu akannya apa ya teman-teman, kata kerjanya di sini ya, jadi ini kata kerjanya di sini. Lalu kalau misalnya yang kedua itu, itu loh Tuh jadi yang bawa yang ini yang atas ya, teman-teman. Ini yang sini ya. Lalu kalau misalnya yang kata dia menempel yang kata sifat plus a real tenika nah, di sini artinya bisa di bisa diartikan dengan karena mungkin gitu ya. Karena mungkin atau karena kelihatannya gitu ya. Dan ciri khasnya lagi adalah teman-teman, penggunaan real kenika ini sangat 95% diikuti dengan kata perintah, larangan atau ajakan. pakai uh, ini kali ya. Jadi di sini belakangnya sering diikuti dengan uh, momo a o juseyo atau useo gitu ya atau cimaseo atau momo diep bobo momo gitu itu pun sama ya di sini pun menempelnya dengan yang ini gitu ya diikuti di. coba buat teman-teman lihat ya entah semua ya e, bersih bersihnya aku yang akan lakukan kamu cuci piring lah gitu ini kan karena banmal jadi he gitu kan kalau bukan banmal pun ini jadinya haseyo. atau hejuseo gitu ya ini juga sama ay dan lega julet nikah ini kan juga banmal karena suami istri ya ini kalau enggak pun jadi si seo si gitu ya ini juga chongnie chuseo sawa ini juga sama ya karena banmal sa oseo kalau bukan banmal jadi kalau sini karena ini tertulis ya sebenarnya kalau lagi dengar percakapan teman-teman akan tahu mana yang perintah mana yang bukan ya ini pun karena pada saat banmal ya kalau enggak banmal udah jelas karena ada si gitu. seo o ini gitu kan ini kan ban kan kalau bukan ban mal pakai contohmal jadi taseo gitu kan an negosi gitu kan ini sebenarnya kan nanti teman-teman dikatak uh, jadi ini juga sama kalimat perintah jadi nggak tapi ngomongnya tidak langsung gitu ya ini disebut dengan tindak tutur dalam kajian pragmatik jadi uh, yang namanya pragmatik itu kan mempelajari tindak tutur baik langsung atau tidak langsung langsung kan pakai kata perintahnya. Di sini sebenarnya, sebenarnya ini kalimat perintah, teman-teman. Ini kalimat perintah tapi yang tidak menggunakan kata perintah atau akhiran perintah seperti seo, gitu kan. Sebaiknya kamu bawa. Ini kan sebenarnya perintah kan. Walaupun ngomongnya dengan kata sebaiknya gitu kan. Ini juga sama satu tenika johago Johaji kaseyo gitu kan. Ini kan kayo itu juga ya robun. Kalau naik intonasinya berfungsi sama dengan si seo. begitu nah, begitu ya teman-teman ya. Oke jadi tadi kita sudah jelas ya jadi kalau dia nanti diikuti dengan kata sifat kita bisa artikan dengan karena kelihatannya akan ya lalu kalau misalnya nempel dengan e, kata kerja karena saya aku yang akan bla 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 gitu kita lihat dulu ya kalau teman-teman kalau lagi mau ngomong karena kelihatannya akan lalu diikuti dengan kata sifat seperti hujan, dingin, macet, susah, sibuk, enak teman-teman boleh pakai si karena kelihatannya itu dengan uh, el tenika dengan a real tenika gitu ya nah karena ini pola bahasa Indonesia maka kalau mau digantikan ke bahasa Korea ininya dulu kata sifatnya dulu baru Uh, rumusnya gitu ya teman-teman ya oke okay. nah ini contohnya biga oda karena kelihatannya berakhiran konsonan pakainya ultenika berakhiran vokal pakai real tenika gitu ya teman-teman ya real tenika jadi biga oda biga ultenika usanul kajoga oh tenika ini ada biaya perlu cuci udah nggak saya ajarkan lagi ya teman-teman kalau dia berubah dari b-b ini udah pasti kata kerja beraturan yang mana kalau ketemu huruf vokal atau ria, bertemu rumus yang diawali dengan vokal atau huruf real. dia harus berubah dulu menjadi u gitu ya, teman-teman nah, di sini chultenika oh chultenika tatatagi ibo yo tatatagi ibo tatetan uh, atau kayak gini misalnya 어, 깨파야. 빨라파야 파핑이야. 그냥 이제 돼. 어, 졸 때니까 어, 졸 때니까 어, 따뜻하게 입어. 응. 어, 따뜻하게 입어. 따뜻하게 입어. 이불간 입어요. 입어. 입어요. 입어요. 입으세요. 이도야. 어, 좋 어, 졸 때니까 두고 온 옷을 Ibumian gitu ini kan juga sama teman-teman kalimat perintah ya teman-teman ini sebenarnya ini tindak tutur yang menunjukkan perintah tapi tidak ada eh, apa sih namanya jadi kan eh, tidak semua untuk membuat kalimat perintah itu harus pakai seo ternyata kita bisa melakukan eh, bertindak maksudnya meminta bertindak meminta eh, apa namanya tanpa menggunakan si seo ini contohnya gimana kalau pakai baju yang tebal? Ini kan maksudnya merintah gitu ya. Jadi tidak menggunakan saya itu makanya disebut dengan tindak tutur, imperatif, tidak langsung gitu ya. Jadi maksud teknikal, jadi teknikal karena kelihatannya atau karena mungkin akan macet, dia coret gitu kan. Orion. ibon tiomi oreo teknikal, kombu yoshimi adeo gitu kan ya, kombu yoshimi 공부 열심히 하세요. 기대요. 내일 바쁠 테니까, 어, 내일 바쁠 테니까, 오전에 어때요? 아, 어, 어, 주말에 만나면 어떨까요? 기대요. 어, 주말에 만나요. 우리 주말에 만납시다. 기대. 어, 이번, 어, 우리 내일 회식은 어디서 할까요? 어, 앞, 그... 우리 집 앞에서 새로 생긴 식당이 맛있을 때니까 우리 거기서 그 합시다기 ya dan sebagainya tidak susah ya teman-teman gampang kok ini oke okay. oke okay, nah yang kedua karena kalau mau mau karena saya akan mengerjakan uh, kamu kerjakanlah ini karena saya akan menelpon kamu Tenang saja, gitu. Pocong aja masih yo, karena saya akan bicara udah kamu diam saja gitu kan karena saya yang akan mengajarkan bahasa Korea kamu yang kamu ajarkan bahasa Inggris lah gitu kan karena saya yang akan membeli ini kamu masak aja gitu kan karena saya akan masak kamu belajar gitu ya nah kalau teman-teman mau ngomongin dalam bahasa Korea dahulukan terlebih dahulu eh, dahulukan si kata kerjanya dulu baru rumusnya gitu ya nah maka nanti bentuknya akan seperti ini oke okay. Bikin seperti ini gitu ya oh uh, hada artenika tuan hada tuan artenika mal hada mal artenika karena cita karena cil tenika sada sal tenika yori hal tenika ini nega hal tenika mutia sih nen jago haseyo oh uh, oh uh, pak bujang nim ayek jaga tuan hal tenika kok tuh haji maseyo gitu kan pak bujang nim itu marah banget sama aku gitu kan tapi ya aku nggak mas aku nggak salah gitu kan udah

공부 계속 열심히 해기도가는어 제가 영어를 못 하니까 어아 저는 한국말을 못 해요. 제가 한국말을 못 해서 어 한국어를 제가 가르칠 테니까 못해하시는 영어를 가르쳐 주세요. 기도가. misalnya ada satu anak masuk ke kursus Mutia sama Minho gitu kan ya. Minho bilang Mutia anak ini mau kursus bahasa Inggris sama bahasa Korea nih gitu kan. Terus uh, Minho bilang kan deh Mutia ini, uh, 영어를 그렇게 잘 하지 않아요. Jadi, uh, 한국어를 제가 가르칠 때니까 Mutia sih 영어를 가르쳐 주세요. Uh, misalnya perlu peng, apa namanya, subak sama melon, uh, tapi di 이스프로마카드가 도망가다. 집 근처에, 어, 수박이 없어요. 여보, 어떡해? 어, 음, 내가, 어, 그, 우리, 회사 근처에, 그, 마트 잠깐 들을 거야. 수박을 내가 살 테니까, 어, 당신은, 어, 아빠 사과를 사, 기도가 요리할 테니까. 어, 요리를, 제가 요리를 할 테니까, 어, 무티아씨는 어, 아파나마 밥상을 준비하세요. 준비해주세요. 메 아, 아, 네. 여러분? 가사야 어렵죠? 안어려워 여러분. 오케이. 라 제가 청소를 할까요? 청소는 제가 할 테니까. 설거지 좀 해주세요. 다시 한번 들어주세요. 제가 청소를 할까요? 청소는 제가 할 테니까 설거지 좀 해주세요. 네, 오케이. 자, 여러분, 이제 말하기, 어, 그, 이제 말하기 듣고, Malhagi Sekarang adalah giliran uh, waktu untuk mendengarkan dan berbicara. Gitu. Jadi teman-teman, uh, Yoro punen -teman, TG TG Dewar Drilkoyo Teku. Tapi tadrun dami, yorobun akan mengerjakan seperti biasa latihan tata bahasa. Jadi ya soal tata bahasa, soal mendengar dan berbicara gitu ya. Nah, karena minggu kemarin gak dikerjakan, jadi minggu ini semua harus dikerjakan ya teman-teman ya. Saya sih cuma ngumpulin nilai aja teman-teman, kalau mau ngerjakan gak apa-apa. Pokoknya nilai tugas itu akumulasinya 20, 20, 20, 20, 20. Pertemuan pertama, eh pertemuan 9 sudah ya, 10 sudah saya ambil. Nah, 11 ini belum, not yet, not yet gitu ya. 12 juga belum gitu ya not yet, gitu ya jadi uh, terserah sih kalau yang mau ngerjakan walaupun saya nggak perlu remind gitu ya uh, because I'm not your reminder ya Rebun jadi uh, silakan silahkan kalau yang mau langsung setor ke saya saya tunggu saya terima kalau enggak ya sudah gitu ya jadi kalau tidak ada yang bertanya pun saya sudah menganggap nilai ininya sila hilang gitu ya nanti terakhir lagi dua jadi teman-teman sudah ngumpulin 40 tinggal 40 lagi. Nah, ini di pertemuan 12 minggu ini pertemuan 13. Jadi di pertemuan 14 15 saya nggak akan ngambil nilai lagi. Okay, Tar kiok pun pertama silakan didengarkan malhagi atau dewa yang pertama teman-teman, percakapan yang pertama. Jiyeon 씨, 이번 연휴에 고향에 내려가요? 네. 한달 전에 미리 기차표를 예매해 놓았어요. 그렇게 빨리 예매를 해야 돼요? 네. 명절에는 고향에 가는 사람들이 많아서 서두르지 않으면 표 사기가 힘들어요. 그런데 한국에서는 설날에 보통 뭘 해요? 아침에 음식을 차려 놓고 차례를 지내요. 그리고 어른들께 세배를 해요. 설날에 먹는 특별한 음식이 있어요? 설날에는 밥 대신 떡국을 먹어요. 지연 씨도 떡국 끓일 줄 알아요? 그럼요. 나중에 우리 집에 오면 제가 해줄게요. 지연 씨, 이번 연휴에 고향에 내려가요? 네, 한달 전에 미리 기차표를 예매해 놓았어요. 그렇게 빨리 예매를 해야 돼요? 네, 명절에는 고향에 가는 사람들이 많아서 서두르지 않으면 표 사기가 힘들어요. 그런데 한국에서는 설날에 보통 뭘 해요? 아침에 음식을 차려놓고 차례를 지내요. 그리고 어른들께 세배를 해요. 설날에 먹는 특별한 음식이 있어요? 설날에는 밥 대신 떡국을 먹어요. 지연씨도 떡국 끓일 줄 알아요? 그럼요. 나중에 우리 집에 오면 제가 해줄게요. 잘 들었죠 여러분. 그럼 질문, 응답 시간으로 대화 내용을 더 이해해 볼까요? 첫 번째 질문은 첫 번째 질문입니다. 대화에서의 여자 이름이 뭐예요? 네, 지원이에요. 두 번째 질문, 지연지는 어디에 가요? 고향에 가요. 세 번째 질문. 지연 씨는 언제 고향에 가요? 이번 연휴에 가요. 네 번째 질문. 지연 씨는 고향에 기차를 타고 갈 거예요. 그런데 미리 기차표를 샀어요. 언제 기차표를 예매해 놓았어요? 한달 전에 미리 예매해 놓았어요. 네, 다섯 번째 질문입니다. 왜 그렇게 빨리 예매를 해야 돼요? 명절에는 사람들이 고향이, 고향에 많이 가서 서두르지 않거나 미리 사지 않으면 표 사기가 힘들어요. 여섯 번째 질문. 한국 사람들은 설날에 보통 뭘 해요? 아침에 음식을 차려놓고 자리를 지내요. 그리고 어른들께 세배를 해요. 일곱 번째 질문. 설날에는 한국 사람들은 특별히 어떤 음식을 먹어요? 한국 사람들은 설날에 병서처럼 밥을 안 먹고 밥 대신 떡을 먹어요. 여덟 번째 질문 지연 씨는 떡국을 만들 줄 알아요? 네, 지연 씨는 떡국을 끓일 줄 알아요. 떡국을 만들 줄 알아요. 네 어때요? 대화 내용을 다잘어 대화 내용을 더잘 이해했지요? 아참 아까 음식을 차려놓고 라는 문장을 들었죠? 인도네시아 말로는 이게 menyapkan terlebih dahulu makanan 이에요. 꼭 기억해 놓으세요. 이번 추석 연휴에 뭐할 거야? 글쎄, 아직 잘 모르겠는데. 그럼 토요일에 반 친구들을 초대할까 하는데, 너도 올래? 재미있겠다, 나도 갈게. 내가 뭐 도와줄 거 있어? 그럼 음식 준비하는 것좀 도와줄래? 그래, 뭘 만들 건데? 송편을 만들까 하는데. 해본 적이 없어서 잘할수 있을지 모르겠어. 나 송편 만들 줄 알아. 내가 도와줄 테니까 걱정하지 마. 잘 됐다. 그럼 내가 장을 미리 봐놓을게. 그래. 그럼 토요일에 보자. 이번 추석 연휴에 뭐할 거야? 글쎄, 아직 잘 모르겠는데. 그럼, 토요일에 반 친구들을 초대할까 하는데, 너도 올래? 재미있겠다. 나도 갈게. 내가 뭐 도와줄 거 있어? 그럼, 음식 준비하는 것좀 도와줄래? 그래, 뭘 만들 건데? 송편을 만들까 하는데 해본 적이 없어서 잘할수 있을지 모르겠어. 나 송편 만들 줄 알아. 내가 도와줄 테니까 걱정하지 마. 잘 됐다. 그럼 내가 장을 미리 봐 놓을게. 그래. 그럼 토요일에 보자. 여러분, 어땠어요? 잘 들었죠? 그럼, 질문 응답 시간으로 대화 내용을 더 이해해 볼까요? 첫 번째 질문입니다. 여자는 추석 연휴에 뭐할 거예요? 아직 계획이 없어요. 어떻게 알았어요? 내화에서 여자는 잘 모르겠는데 라고 답했어요. 두번째 질문 누가 만 친구들을 초대할 생각이에요? 남자가 초대할 거예요. 어떻게 알았어요? 아까 내화에서는 만 친구들을 초대할까 하는데 라고 답했어요. 만 친구들은 아, 세 번째 질문입니다. 만 친구들은 남자 집에 언제 올 거예요? 언제 갈 거예요? 네, 더 여일에 올 거예요. 더 여일에 갈 거예요. 네, 네 번째 질문입니다. 여자는 무엇을 도와 줄 거예요? 음식을 준비하는 것을 도와줄 거예요. 다섯 번째 질문이에요. 누가 성편을 만들 수 있어요? 여자가 만들 줄 알아요. 여자가 만들 수 있어요. 성편을 만들기 위해서 남자는 무엇을 할 거예요? 네, 여섯 번째 질문입니다. 네, 그다음 질문입니다. 성편을 만들기 위해서 남자는 무엇을 할 거예요? 장을 미리 봐 넣을 거예요. 네, 어때요? 대화 내용을 더잘 이해했지요? 아 참, 아까 조대할까 하는데 어 문장 있었죠? 이거는 인도네시아 말로 aku kepikiran aku berpikir mengundang yeo. 또뭐 들었어요? 창을 미리 봐 넣을게. 문장도 들었죠? 그건 인도네시아 말로 berbelanja keperluannya terlebih dahulu yeo. 꼭 기억해 놓으세요. 잘 듣고 맞지 않는 것을 고르세요. 오늘부터 추석 연휴가 시작되는데요. 서울역에 나가 있는 김혜경 기자를 불러보겠습니다. 김혜경 기자, 예, 저는 지금 서울역에 나와 있습니다. 서울역은 지금 고향에 내려가는 사람들로 복잡합니다. 그럼 고향에 가시는 한 분과 이야기 나눠보겠습니다. 고향이 어디십니까? 부산입니다. 고향에는 누가 계십니까? 부모님과 형님이 계십니다. 고향에 내려가는 기분이 어떠십니까? 오랫동안 고향에 못 내려갔는데 가족들을 만날 생각을 하니까 아주 기쁩니다. 부모님께서 맛있는 음식도 많이 해놓고 기다리고 계실 겁니다. 연휴가 긴데 특별한 계획 있으십니까? 부모님 일도 좀 도와드리고 가까운 곳으로 여행도 갈까 합니다. 네, 말씀 감사합니다. 고향 잘 다녀오시기 바랍니다. 지금까지 서울역에서 김혜경이었습니다. 잘 듣고 맞지 않는 것을 고르세요. 오늘부터 추석 연휴가 시작되는데요. 서울역에 나가 있는 김혜경 기자를 불러보겠습니다. 김혜경 기자. 예, 저는 지금 서울역에 나와 있습니다. 서울역은 지금 고향에 내려가는 사람들로 복잡합니다. 그럼 고향에 가시는 한 분과 이야기 나눠보겠습니다. 고향이 어디십니까? 부산입니다. 고향에는 누가 계십니까? 부모님과 형님이 계십니다. 고향에 내려가는 기분이 어떠십니까? 오랫동안 고향에 못 내려갔는데 가족들을 만날 생각을 하니까 아주 기쁩니다. 부모님께서 맛있는 음식도 많이 해놓고 기다리고 계실 겁니다. 연휴가 긴데 특별한 계획 있으십니까? 부모님 일도 좀 도와드리고 가까운 곳으로 여행도 갈까 합니다. 네, 말씀 감사합니다. 고향 잘 다녀오시기 바랍니다. 지금까지 서울역에서 김혜경이었습니다. 이번에도 잘 들었죠, 여러분? 네, 그러면, 어, 다시 한번, 아까처럼 질문 응답으로, 아, 질문 응답 시간으로 대화 내용을 또 이해해 보려고 해요. 자, 그러면 다음 질문도, 대답도 잘 들어보고, 다시 대화 내용을 이해해 보세요. 네. 첫 번째 질문입니다. 추석 연휴가 언제 시작돼요? 오늘부터 시작돼요. 두 번째 질문. 김혜경 기자는 지금 어디에 나가 있어요? 서울역에 나가 있어요. 세 번째 질문. 서울역은 왜 복잡해요? 지금, 고향에 내려가는 사람들이 많기 때문이에요. 네 번째 질문이에요. 남자의 고향은 어디예요? 부산이에요. 여, 하나, 둘, 네, 다섯 번째 질문이에요. 남자의 고향에 누가 계세요? 부모님과 형님이에요. 여섯 번째 질문이에요. 남자는 고향에 내려가는데 기분이 어때요? 아주 기뻐해요. 아주 기뻐해요. 일곱 번째 질문이에요. 남자는 왜 기뻐해요? 가족들을 만날 생각을 하니까요. 네, 여덟 번째 질문이에요. 남자는 이번 연휴에 고향에서 무슨 계획이 있어요? 부모님, 부모님 일을 도와드리고 가까운 곳으로 여행을 갈 거예요. 네, 여러분. 네. 어, 우리 방금 전에 질문도 들었고 질문과 함께 답도 들었어요. 네, 이곳으로 여러분 어, 그 대화의 내용을 좀더 이해했으면 좋겠어요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 정우 씨, 저나나데요 부탁 하나만 해도 돼요? 무슨 일인데요? 제가 추석 연휴에 이틀 정도 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없어서요. 미안하지만 고양이 좀 맡아줄 수 있어요? 아, 어떻게 하죠? 저도 그러고 싶은데 우리 가족도 고향에 내려가요. 그래요? 부탁할 사람이 없어서 큰일이네요. 지연 씨한테 연락해보면 어때요? 지연 씨 집에도 고양이가 있어요. 아 그래요? 그럼 한번 전화해볼게요. 여보세요? 지연 씨? 전안한데요 혹시 이번 연휴에 고향에 내려가요? 아니요. 이번에는 연휴가 짧아서 안 내려가요. 그럼 미안하지만 제 고양이 이틀만 맡아줄 수 있어요? 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없어서요. 네, 좋아요. 제가 잘 봐줄 테니까 걱정 마세요. 정말 고마워요. 필요한 건 제가 다 준비해서 내일 갈게요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 정우씨, 저 나난데요. 부탁 하나만 해도 돼요? 무슨 일인데요? 제가 추석 연휴에 이틀 정도 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없어서요. 미안하지만 고양이 좀 맡아줄 수 있어요? 아, 어떻게 하죠? 저도 그러고 싶은데, 우리 가족도 고향에 내려가요. 그래요? 부탁할 사람이 없어서 큰일이네요. 지연 씨한테 연락해보면 어때요? 지연 씨 집에도 고양이가 있어요. 아, 그래요? 그럼 한번 전화해볼게요. 여보세요? 지연 씨? 저 나나인데요. 혹시 이번 연휴에 고향에 내려가요? 아니요. 이번에는 연휴가 짧아서 안 내려가요. 그럼 미안하지만 제 고양이 이틀만 맡아 줄수 있어요? 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없어서요. 네, 좋아요. 제가 잘봐줄 테니까 걱정 마세요. 정말 고마워요. 필요한 건 제가 다 준비해서 내일 갈게요. 어땠어요, 여러분? 잘 들었어요? 네, 이번에는, 어, 질문, 대화 내용에 대한 질문과 응답 시간으로 대화 내용을 또 이해해 볼까 해요. 그래서, 어, 네, 바로 가겠습니다. 첫 번째 질문은, 어, 나나씨는 정우씨에게 왜 전화를 해요? 정우 씨에게 고양이를 맡기려고 했기 때문이에요. 두 번째 질문. 나나 씨는 주석 연휴에 얼마나 여행을 갈 거예요? 이틀 정도 다녀올 거예요. 정우 씨는 나나의 고양이를 맡아줄 수 있어요? 세 번째 질문이에요. 다시 한번 부를게요. 정우 씨는 나나의 고양이를 맡아 줄수 있어요? 아니요. 정우 씨도 가족과 같이 고향에 내려가니까요. 네. 어, 정우 씨는 나나의 고양이를 맡아 줄수 없지요. 왜요? 정우 씨도 이번 연휴에 가족과 같이 고향에 내려갔거든요. 네, 마지막 질문이에요. 나나 씨는 그러면 누구한테 자기 고양이를 맡길 거예요? 지연 씨에게 맡길 거예요. 지연 씨는 이번 연휴가 잘 봐요. 잘 봐서 고양이 안 내려가기 때문이에요. 네. 자, 여러분. 이제 말하기를 다 들었어요. 네. 우리 한네개 정도, 대 화를 들었어요. 어, 모든 대화 내용을 잘 이해했으면 좋겠고, 어, 이렇게 매일매일 연습하면 여러분 말하기, 한국어 말하기 능력이 많이 늘었으면 좋겠어요. 네, 감사합니다.